Di antara karomah beliau adalah pernah rumput-rumputan memberi salam kepada beliau dan menyebutkan manfaatnya untuk pengobatan dan segalanya. Begitu pula batu-batuan dan besi. Namun kesemuanya itu tidaklah beliau perhatikan, dan hal-hal yang demikian itu beliau anggap hanya merupakan ujian dan cobaan semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wali yang populer dipanggil dengan sebutan Abah Guru Sekumpul. Beliau merupakan seorang ulama besar asal Kalimantan yang dikenal hingga penjuru negeri. Beliau adalah Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Asy-Syeikh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, putra dari Al-Arif Billah Abdul Ghani, putra dari Haji Abdul Manaf bin Muhammad Seman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Haji Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alamah Khalifah Haji Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad. Syekh Zaini Abdul Ghani dilahirkan pada malam Rebu 27 Muharram 1361 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Februari 1942 Miladiyah di Tanggul Irang dalam pagar Martapura. Dari pasangan Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf dengan Hajah Masliyah binti Haji Mulya, Muhammad Zaini Ghani merupakan anak pertama, sedangkan adiknya bernama Hajah Rohmah. Nama kecilnya adalah Kusyairi. Sejak kecil beliau termasuk dari salah seorang yang mahfuz, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang sekali terjadi, kecuali bagi orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah salah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan yang berbeda daripada anak yang lainnya. Di antaranya adalah bahwa beliau tidak pernah ihtilam atau bermimpi mengeluarkan mani. Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Asy-Syeikh Muhammad Zaini Abdul Ghani sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiyah. Beliau dididik dengan penuh kasih sayang dan disiplin dalam pendidikan, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau. Beliau belajar membaca Al-Quran dengan nenek beliau. Dengan demikian, guru pertama dalam bidang ilmu tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri. Meskipun kehidupan kedua orang tua beliau dalam keadaan ekonomi yang sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk turut membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran. Sehingga setiap malamnya beliau selalu membawa bekal botol kecil yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada guru yang mengajar Al-Quran. Dalam usia kurang lebih 7 tahun, beliau sudah mulai belajar di Madrasah Darussalam Martapura. Gemblengan ayah dan bimbingan intensif pamanda beliau, Kiai Haji Saman Mulia, semenjak kecil betul-betul tertanam. Semenjak kecil beliau sudah menunjukkan sifat mulia, penyabar, ridho, pemurah, dan kasih sayang terhadap siapa saja. Kasih sayang yang ditanamkan dan juga ditunjukkan oleh ayahanda beliau sendiri. Seperti misalnya, suatu ketika hujan turun deras, sedangkan rumah beliau sekeluarga sudah sangat tua dan lapuk, sehingga air hujan merembes masuk dari atap-atap rumah. Pada waktu itu, ayah beliau menelungkupi beliau untuk melindungi tubuhnya dari hujan dan rela membiarkan dirinya sendiri tersiram hujan. Abdul Ghani bin Abdul Manaf, ayah dari Syekh Muhammad Ghani, juga adalah seorang pemuda yang sholih dan sabar dalam menghadapi segala situasi dan sangat kuat dengan menyembunyikan derita dan cobaan. Tidak pernah mengeluh kepada siapapun.
Cerita duka dan kesusahan sekaligus juga merupakan intisari kesabaran, dorongan untuk terus berusaha yang halal, menjaga hak orang lain, tidak memubazirkan harta, bahkan sistem mengatur usaha dagang juga beliau sampaikan. Sewaktu kecil, mereka sekeluarga yang terdiri dari 4 orang hanya makan satu nasi bungkus dengan lauk 1 biji telur yang kemudian dibagi 4. Tak pernah sekalipun di antara mereka yang mengeluh. Pada masa-masa itu juga, ayahanda beliau membuka kedai minuman. Setiap kali ada sisa teh, ayahanda beliau selalu meminta izin kepada pembeli untuk diberikan kepada beliau. Sehingga kemudian sisa-sisa minuman itu dikumpulkan dan diberikan untuk keluarganya. Adapun sistem mengatur usaha dagang, beliau sampaikan bahwa setiap keuntungan dagang itu mereka bagi menjadi 3. Sepertiga yang pertama untuk menghidupi kebutuhan keluarga, sepertiga yang kedua untuk menambah modal usaha, dan sepertiga yang lain untuk disumbangkan. Salah seorang ustadz pernah mengomentari hal ini. Bagaimana tidak berkah hidupnya kalau seperti itu? Pernah sewaktu kecil beliau bermain-main dengan membuat sendiri mainan dari gadang pisang. Kemudian sang ayah keluar rumah dan melihatnya. Dengan ramah sang ayah menegur beliau. "Nak, sayangnya mainanmu itu, padahal itu bisa dibuat sayur." Beliau langsung berhenti dan menyerahkannya kepada sang ayah. Berikut ini adalah guru-guru Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Asy-Syaikh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Yang pertama ada di tingkat ibtida adalah Guru Abdul Muaz, Guru Sulaiman, Guru Muhammad Zain, Guru Haji Abdul Hamid Husin, Guru Haji Mahalli, Guru Haji Rafi'i, Guru Syahron, Guru Haji Husin Dakhlan, dan Guru Haji Salman Yusuf. Sedangkan di tingkat sanawiyah, guru beliau adalah Al-Alimul Fadil Haji Sya'roni Arif, Al-Alimul Fadil Haji Husin Qadri, Haji Salim Ma'ruf, kemudian Haji Seiman Mulia, Al-Alimul Fadil Haji Salman Jalil. Guru di bidang tajwid adalah Alimul Fadil Haji Sya'roni Arif, Alimul Fadil Al-Hafidh Haji Nasrun Tohir, Al-Alim Haji Aini Kandangan. Guru khusus beliau adalah Alimul Allamah Haji Muhammad Syarwani Abdan, Alimul Allamah Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Sanad-sanad dalam berbagai bidang ilmu dan thariqat diterima dari Kiai Falak Bogor, Al-Alimul Allamah Asy-Syaikh Muhammad Yasin Padang Mekah, Alimul Allamah Asy-Syaikh Hasan Masyad, Alimul Allamah Asy-Syaikh Ismail Yamani, dan Alimul Allamah Asy-Syaikh Abdul Qadir Albar. Guru pertama secara rohani beliau adalah Al-Alimul Allamah Ali Junaidi Berau bin Alimul Fadil Qadi Haji Muhammad Amin bin Alimul Allamah Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad dan Alimul Allamah Haji Muhammad Syarwani Abdan. Kemudian Al-Alimul Allamah Haji Muhammad Syarwani Abdan menyerahkan kepada Kiai Falak dan seterusnya Kiai Falak menyerahkan kepada Alimul Allamah Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Kemudian beliau menyerahkan kepada Syekh Muhammad Arsyad yang selanjutnya langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas petunjuk Alimul Allamah Ali Junaidi, beliau dianjurkan untuk belajar kepada Alimul Fadil Haji Muhammad Gadung bin Alimul Fadil Haji Salman Farlisi bin Alimul Allamah Qadi Haji Mahmud bin Asiyah binti Syekh. Dalam usia kurang lebih 10 tahun, Syekh Abdul Ghani sudah mendapat khususiyah dan anugerah dari Tuhan berupa kasyaf hissi, yaitu melihat dan mendengar apa-apa yang ada di dalam atau yang terdinding. Dan dalam usia itu pula beliau didatangi oleh seseorang bekas pemberontak yang sangat ditakuti masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya. Kedatangan orang tersebut tentunya sangat mengejutkan keluarga di rumah beliau. Namun apa yang terjadi? Laki-laki tersebut ternyata ketika melihat beliau langsung sungkem dan minta ampun serta memohon minta dikontrol atau diperiksakan ilmunya yang selama itu ia amalkan.
Jika salah atau sesat, minta dibetulkan, dan dia pun minta agar supaya ditobatkan. Mendengar hal demikian, beliau lalu masuk serta memberitahukan masalah orang tersebut kepada ayah dan keluarga. Di dalam rumah, sepeninggal beliau masuk ke dalam, ternyata tamu tersebut tertidur. Setelah dia terjaga dari tidurnya, maka dia lalu diberi makan, dan sementara tamu itu makan, beliau menemui ayah beliau dan menerangkan maksud dan tujuan kedatangan tamu tersebut. Maka kata ayah beliau, "Tanyakan kepadanya apa saja ilmu yang dikajinya." Setelah selesai makan, lalu beliau menanyakan kepada tamu tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh ayah beliau, dan jawabannya langsung beliau sampaikan kepada ayah beliau. Dan ayah beliau berkata, "Ilmu apa lagi yang pernah dia kaji?" Maka setelah berulang kali ditanyakan apa lagi ilmu yang ia miliki, maka pada akhirnya ketika beliau hendak menyampaikan kepada tamu tersebut, maka tamu tersebut tatkala melihat beliau mendekat kepadanya, langsung gemetar badannya dan menangis seraya minta tolong ditobatkan dengan harapan Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Di antara karomah beliau adalah pernah rumput-rumputan memberi salam kepada beliau dan menyebutkan manfaatnya untuk pengobatan dan segalanya. Begitu pula batu-batuan dan besi. Namun kesemuanya itu tidaklah beliau perhatikan, dan hal-hal yang demikian itu beliau anggap hanya merupakan ujian dan cobaan semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam usia 14 tahun atau tepatnya masih duduk di kelas 1 Tsanawiyah, beliau telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau futuh tatkala membaca tafsir wa kana Allahu sami'an basyira. Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Asy-Syaikh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani yang sejak kecilnya hidup di tengah keluarga yang soleh, maka sifat-sifat sabar, ridho, menyembunyikan musibah, kasih sayang, pemurah, dan tidak pemarah sudah tertanam dan tumbuh subur di jiwa beliau. Sehingga apapun yang terjadi terhadap diri beliau, beliau tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada orang tua. Sekalipun beliau pernah dipukuli oleh orang-orang yang hasud dan dengki kepadanya. Beliau adalah seorang yang sangat mencintai para ulama dan orang-orang yang soleh. Hal ini tampak ketika beliau masih kecil. Beliau selalu menunggu tempat-tempat yang biasanya Alimul Fadil Haji Zainal Ilmi lewati pada hari-hari tertentu ketika hendak pergi ke Banjarmasin semata-mata hanya untuk bersalaman dan mencium tangan Tuan Guru Haji Zainal Ilmi. Di masa remaja, Alimul Allamah Al-Arif Billah Asy-Syaikh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani pernah bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang keduanya masing-masing membawakan pakaian dan memasangkan kepada beliau lengkap dengan sorban dan lainnya. Dan beliau ketika itu diberi nama oleh keduanya dengan nama Zainal Abidin. Setelah dewasa, maka tampaklah kebesaran dan keutamaan beliau dalam berbagai hal yang banyak pula orang yang belajar. Para habaib yang tua-tua, para ulama dan guru-guru yang pernah mengajari beliau, karena mereka mengetahui keadaan beliau yang sebenarnya dan sangat sayang serta hormat kepada beliau. Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Asy-Syaikh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah seorang ulama yang menghimpun antara wasiat, tariqat, dan hakikat. Dan beliau adalah seorang yang hafal Al-Quran beserta tafsirnya, yaitu Tafsir Jalalain milik Imam Jalalain. Beliau seorang ulama yang masih termasuk keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang menghidupkan kembali ilmu dan amalan-amalan serta thariqat yang diamalkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena itu majelis pengajian beliau, baik majelis ta'lim maupun majelis amaliyahnya adalah seperti majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sifat lemah lembut, kasih sayang, ramah tamah, sabar, dan pemurah sangatlah tampak pada diri beliau. Sehingga beliau dikasihi dan disayangi oleh segenap lapisan masyarakat, sahabat, dan anak murid beliau.
Kalau ada orang yang tidak senang melihat akan keadaan beliau dan menyerang dengan berbagai kritikan dan hasutan, maka beliau pun tidak pernah membalasnya. Beliau hanya diam dan tidak ada reaksi apapun, karena beliau anggap mereka itu belum mengerti, bahkan tidak mengetahui serta tidak mau bertanya. Tamu-tamu yang datang ke rumah beliau pada umumnya selalu beliau berikan jamuan makan, apalagi pada hari-hari pengajian. Seluruh murid-murid yang mengikuti pengajian yang tidak kurang dari 3000-an, kesemuanya diberikan jamuan makan, sedangkan pada hari-hari lainnya diberikan jamuan minuman dan roti. Beliau adalah orang yang mempunyai prinsip dalam berjihad yang benar dan mencerminkan yang terkandung dalam Al-Quran. Misalnya, beliau akan menghadiri suatu majelis yang sifatnya dakwah Islamiyah atau membesarkan dan memuliakan syiar agama Islam. Sebelum beliau pergi ke tempat tersebut, lebih dulu beliau turut menyumbangkan harta beliau untuk pelaksanaannya, kemudian baru beliau datang. Jadi benar-benar beliau berjihad dengan harta lebih dahulu, kemudian dengan anggota badan. Dengan demikian beliau benar-benar mengamalkan kandungan Al-Quran yang berbunyi, "Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah." Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Asy-Syaikh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah satu-satunya ulama di Kalimantan, bahkan di Indonesia, yang mendapatkan izin untuk mengijazahkan Thariqat Sammaniyah. Karena itu banyaklah yang datang kepada beliau untuk mengambil baiat Thariqat tersebut, bukan saja dari Kalimantan, bahkan dari Pulau Jawa dan daerah lainnya. Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Asy-Syaikh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani dalam mengajar dan membimbing umat baik laki-laki maupun perempuan tidak mengenal lelah dan sakit. Meskipun dalam keadaan kurang sehat, beliau masih tetap mengajar. Dalam membina kesehatan para peserta pengajian, dalam waktu-waktu tertentu, beliau datangkan dokter spesialis untuk memberikan penyuluhan kesehatan sebelum pengajian dimulai. Seperti dokter spesialis jantung, paru-paru, THT, mata, ginjal, penyakit dalam, serta dokter ahli penyakit menular dan lainnya. Dengan demikian, beliau sangatlah memperhatikan kesehatan para peserta pengajian dari kesehatan lingkungan tempat pengajian. Sahabat-sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara karomah-karomah beliau adalah ketika beliau masih tinggal di kampung keraton, biasanya setelah selesai membaca maulid, beliau duduk-duduk dengan beberapa orang yang masih belum pulang sambil bercerita tentang orang-orang tua dulu, yang isi cerita itu untuk dapat diambil pelajaran dalam meningkatkan amaliyahnya. Tiba-tiba beliau bercerita tentang buah rambutan. Pada waktu itu masih belum musimnya. Dengan tidak disadari dan diketahui oleh yang hadir, beliau mengacungkan tangannya ke belakang dan ternyata di tangan beliau terdapat sebuah buah rambutan yang masak. Maka heranlah semua yang hadir melihat kejadian akan hal tersebut, dan rambutan itu pun langsung beliau makan. Kemudian di antara karomah beliau adalah ketika beliau sedang menghadiri selamatan dan disuguhi jamuan oleh sahibul bait, maka tampak ketika itu makanan tersebut hampir habis beliau makan. Namun setelah piring tempat makanan itu diterima kembali oleh yang melayani beliau, ternyata makanan yang tampak habis itu masih banyak tersisa dan seakan-akan tidak dimakan oleh beliau. Lalu di antara karomah beliau adalah pada suatu musim kemarau yang panjang di mana hujan sudah lama tidak turun sehingga sumur-sumur sudah hampir mengering, maka cemaslah masyarakat ketika itu dan mengharap agar hujan bisa segera turun. Melihat hal yang demikian, banyak orang yang datang kepada beliau memohon minta doa beliau agar hujan segera turun. Kemudian beliau lalu keluar rumah dan menuju pohon pisang yang masih berada di dekat rumah beliau itu. Maka beliau goyang-goyangkanlah pohon pisang tersebut dan ternyata tidak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya.
Lalu di antara karomah beliau adalah ketika pelaksanaan haul Syekh Muhammad Arsyad yang ke-189 di dalam pagar Martapura, kebetulan pada masa itu sedang musim hujan, sehingga membanjiri jalan yang akan dilalui oleh Al-Alimul Alamah Al-Arif Billah Asy-Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani untuk menuju ke tempat pelaksanaan haul tersebut. Hal ini sempat mencemaskan panitia pelaksanaan haul tersebut. Dan tidak disangka, sejak pagi harinya jalanan yang akan dilalui oleh beliau yang masih digenangi air sudah kering. Sehingga dengan mudahnya beliau dan rombongan melewati jalanan tersebut, dan setelah keesokan harinya jalanan itu pun kembali digenangi air sampai beberapa hari. Dan di antara karomah beliau lagi adalah banyak orang-orang yang menderita sakit seperti sakit ginjal, usus yang membusuk, anak yang menelan peniti, orang yang sedang hamil dan bayinya jungkir, serta meninggal dalam kandungan ibunya. Semua ini menurut keterangan dokter harus dioperasi. Namun keluarga mereka pergi minta doa dan pertolongan. Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Asy-Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani dengan air yang beliau berikan, kesemuanya dapat tertolong dan sembuh tanpa dioperasi. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berikut adalah beberapa catatan lain berupa beberapa kelebihan dan keanehan. Yang pertama adalah beliau sudah hafal Al-Quran semenjak berusia 7 tahun, kemudian hafal tafsir Jalalain pada usia 9 tahun. Semenjak kecil pergaulan beliau betul-betul dijaga, kemanapun bepergian selalu ditemani sepupunya. Pernah suatu ketika beliau ingin bermain-main ke pasar seperti layaknya anak sebayanya semasa kecil. Saat memasuki gerbang pasar, tiba-tiba muncul pamanda beliau, Syekh Seman Mulia, di hadapan beliau dan memerintahkan untuk pulang. Orang-orang tidak ada yang melihat Syekh, begitu juga sepupu yang menjadi penjaga beliau. Beliau pun langsung pulang ke rumah. Lalu yang kedua, pada usia 9 tahun, ketika malam Jumat, beliau bermimpi melihat sebuah kapal besar turun dari langit. Di depan pintu kapal berdiri seorang penjaga dengan jubah putih. Dan di daun pintu masuk kapal tertulis Safinatul Aulia, yang artinya perahunya para wali. Beliau ingin masuk tapi dihalau oleh penjaga sehingga beliau tersungkur. Beliau pun terbangun. Pada malam Jumat berikutnya, beliau kembali bermimpi hal serupa. Dan pada malam Jumat ketiga, beliau kembali bermimpi serupa, tapi kali ini beliau dipersilahkan masuk dan disambut oleh salah seorang syekh. Ketika sudah masuk, beliau melihat masih banyak kursi yang kosong. Ketika beliau merantau ke Tanah Jawa untuk mencari ilmu, tak disangka, tak dikira, orang yang pertama kali menyebut beliau dan menjadi guru adalah orang yang menyebut beliau dalam mimpi tersebut. Yang ketiga adalah, salah satu pesan beliau tentang karomah adalah agar kita jangan sampai tertipu dengan segala keanehan dan keunikan. Karena bagaimanapun juga, karomah adalah anugerah, murni pemberian, bukan suatu keahlian atau skill. Karena itu, jangan pernah berpikir atau berniat untuk mendapatkan karomah dengan melakukan ibadah atau wiritan-wiritan. Dan karomah yang paling mulia dan tinggi nilainya adalah istiqomah di jalan Allah itu sendiri. Kalau ada orang mengaku sendiri punya karomah tapi sholatnya tidak karuan, maka itu bukan karomah tapi istidroj atau tipuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, selain sebagai ulama yang ramah dan kasih sayang kepada setiap orang, beliau juga orang yang tegas dan tidak segan-segan kepada penguasa apabila menyimpang. Karena itu beliau menolak undangan Soeharto untuk mengikuti acara halal bihalal di Jakarta. Begitu juga dalam pengajian-pengajian, tidak kurang-kurangnya beliau menyampaikan kritikan dan teguran kepada penguasa baik gubernur, bupati, atau jajaran lainnya dalam suatu masalah yang beliau anggap menyimpang atau tidak tepat. Demikianlah di antara karomah dan kekuasaan Tuhan yang ditunjukkan kepada diri seorang hamba yang dikasihaninya. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beliau juga salah satu ulama yang produktif dalam menulis karya. Di antara karya-karya beliau adalah Risalah Mubarokah,
Manaqib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani. Kemudian ada Ar-Risalatun Nuraniyah fi Syarhit Tawasulatis Sammaniyah. Dan ada karya Nubdhatun fi Manaqibil Imami Masyhur bil Ustadil A'dham Muhammad bin Ali Ba'lawi. Al-Mukarram Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani meninggal pada hari Rabu tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 2005 Miladiah jam 5 subuh lewat 10 menit. Beliau dimakamkan di samping musola Ar-Raudhah berdampingan dengan makam paman beliau Al-Alim Al-Alamah Fadil Kiai Haji Muhammad Samman Mulia dan guru beliau Kiai Haji Salman Abdul Jalil. Berikut ini adalah wasiat Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Yang pertama adalah kita disuruh untuk menghormati ulama dan orang tua. Kemudian kita harus berbaik sangka terhadap kaum muslimin, murah hati, murah harta, manis muka, jangan menyakiti orang lain, mengampuni kesalahan orang lain, jangan bermusuh-musuhan, tidak boleh tamak atau serakah, berpegangan kepada Allah pada kabul segala hajat. Keselamatan itu ada pada kebenaran. Jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Dan beliau berwasiat untuk tidak melayani kepada orang-orang yang iri, dengki, dan berbuat dosa kepada kita. Serahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah secuil kisah tentang perjalanan hidup Syekh Zaini Abdul Ghani serta beberapa karomah dan wasiat beliau. Semoga dengan ini kita dapat keberkahan dari kekasih Allah dan diikutkan dalam rombongannya kelak di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-Haqqu min Rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah beliau sudah hafal Al-Quran semenjak berusia 7 tahun, kemudian hafal tafsir Jalalain pada usia 9 tahun. Semenjak kecil, pergaulan beliau betul-betul dijaga. Kemanapun bepergian, selalu ditemani sepupunya. Pernah suatu ketika beliau ingin bermain-main ke pasar seperti layaknya anak sebayanya semasa kecil. Saat memasuki gerbang pasar, tiba-tiba muncul pamanda beliau, Syekh Seman Mulia, di hadapan beliau dan memerintahkan untuk pulang. Orang-orang tidak ada yang melihat Syekh, begitu juga sepupu yang menjadi penjaga beliau. Beliau pun langsung pulang ke rumah. Lalu yang kedua, pada usia 9 tahun, ketika malam Jumat, beliau bermimpi melihat sebuah kapal besar turun dari langit. Di depan pintu kapal berdiri seorang penjaga dengan jubah putih. Dan di daun pintu masuk kapal tertulis Safinatul Aulia, yang artinya perahunya para wali. Beliau ingin masuk tapi dihalau oleh penjaga sehingga beliau tersungkur. Beliau pun terbangun. Pada malam Jumat berikutnya, beliau kembali bermimpi hal serupa. Dan pada malam Jumat ketiga, beliau kembali bermimpi serupa, tapi kali ini beliau dipersilahkan masuk dan disambut oleh salah seorang syekh. Ketika sudah masuk, beliau melihat masih banyak kursi yang kosong. Ketika beliau merantau ke Tanah Jawa untuk mencari ilmu, tak disangka, tak dikira, orang yang pertama kali menyambut beliau dan menjadi guru adalah orang yang menyambut beliau dalam mimpi tersebut. Yang ketiga adalah, salah satu pesan beliau tentang karomah adalah agar kita jangan sampai tertipu dengan segala keanehan dan keunikan. Karena bagaimanapun juga, karomah adalah anugerah, murni pemberian bukan suatu keahlian atau skill. Karena itu, jangan pernah berpikir atau berniat untuk mendapatkan karomah dengan melakukan ibadah atau wiritan-wiritan. Dan karomah yang paling mulia dan tinggi nilainya adalah istiqomah di jalan Allah itu sendiri. Kalau ada orang mengaku sendiri punya karomah tapi sholatnya tidak karuan, maka itu bukan karomah tapi istidroj atau tipuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat,
Selain sebagai ulama yang ramah dan kasih sayang kepada setiap orang, beliau juga orang yang tegas dan tidak segan-segan kepada penguasa apabila menyimpang. Karena itu beliau menolak undangan Soeharto untuk mengikuti acara halal bihalal di Jakarta. Begitu juga dalam pengajian-pengajian, tidak kurang-kurangnya beliau menyampaikan kritikan dan teguran kepada penguasa baik gubernur, bupati, atau jajaran lainnya dalam suatu masalah yang beliau anggap menyimpang atau tidak tepat. Demikianlah di antara karomah dan kekuasaan Tuhan yang ditunjukkan kepada diri seorang hamba yang dikasihaninya. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau juga salah satu ulama yang produktif dalam menulis karya. Di antara karya-karya beliau adalah Risalah Mubarokah, Manaqib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani, kemudian ada Ar-Risalatun Nuraniyah Fi Syarhit Tawasulatis Sammaniyah, dan ada karya Nubdatun Fi Manaqibil Imamin Masyhur Bil Ustadil A'dham Muhammad bin Ali Ba'lawi. Al-Mukarram Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani meninggal pada hari Rabu tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 2005 Miladiah jam 5 subuh lewat 10 menit. Beliau dimakamkan di samping musola Ar-Raudhah berdampingan dengan makam paman beliau Al-Alim Al-Alamah Fadil Kiai Haji Muhammad Samman Mulia dan guru beliau Kiai Haji Salman Abdul Jalil. Berikut ini adalah wasiat Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Yang pertama adalah kita disuruh untuk menghormati ulama dan orang tua. Kemudian kita harus berbaik sangka terhadap kaum muslimin, murah hati, murah harta, manis muka, jangan menyakiti orang lain, mengampuni kesalahan orang lain, jangan bermusuh-musuhan, tidak boleh tamak atau serakah, berpegangan kepada Allah pada kabul segala hajat. Keselamatan itu ada pada kebenaran. Jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Dan beliau berwasiat untuk tidak melayani kepada orang-orang yang iri, dengki, dan berbuat dosa kepada kita. Serahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah secuil kisah tentang perjalanan hidup Syekh Zaini Abdul Ghani serta beberapa karomah dan wasiat beliau. Semoga dengan ini kita dapat keberkahan dari kekasih Allah dan diikutkan dalam rombongannya kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhaqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.